diingatkan oleh saudaranya marah. Jabrut, kita ini cucu Nabi Adam, sepertinya kalau cucu Nabi Adam kita tuh mudah insyaf. Di saat merasa salah, Rabbana dholamna anfusana, ngakui. Bukan, kita tuh bukan cucu iblis, tapi kita sering niru iblis. Seorang khalifah besar, Sayyidina Umar bin Khattab, diingatkan oleh seseorang akan kekurangannya. Ya Umar, engkau begini, tidak pantas engkau begini, tidak pantas engkau begitu. Diingatkan oleh seseorang, ternyata Sayyidina Umar tidak marah. Malah beliau memohon, rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Hendaknya kita semua itu merasa senang jika ada sahabat yang mengingatkan kita akan kekurangan kita, bukan malah kita cuekin, bahkan mungkin kita cemberutin, bahkan mungkin kita diemin, menunjukkan kesombongan kita. Al-kibru batarul haq, kesombongan adalah di saat kita tidak bisa menerima kebenaran. Termasuk ini tidak bisa menerima kebenaran, diingatkan oleh saudaranya marah, cemberut. Makanya dengan komitmen itu lebih indah, dengan sebuah kesepakatan bahwasanya, tolong wahai sahabatku, kalau memang engkau sahabatku, maka jangan telat engkau mengingatkan aku sebelum aku terlanjur jauh terjerumus, sebelum aku terlanjur jauh tersesat, ingatkan. Jadi untuk mengetahui kekurangan kita adalah kita bersepakat. Nah, bersepakat ini penting agar memudahkan kita untuk menerimanya. Karena kesombongan kita itu selalu menyertai kita. Padahal kita cucu Nabi Adam, bukan cucunya iblis. Yang sombong itu kan iblis. Kita ini cucu Nabi Adam, sepertinya kalau cucu Nabi Adam kita tuh mudah insyaf. Di saat merasa salah, Rabbana dholamna anfusana, ngakui. Bukan, kita itu bukan cucu iblis, tapi kita sering niru iblis. Kalau iblis lihat diingatkan malah mengatakan, ana, aku. Itu berlaku, ana khairun minhu. Makanya yang gaya hidupnya gaya sombong itu sebetulnya adalah tidak mau ikut mbahnya. Ikut mbahnya syaitan, ikut iblis sana. Jadi maka dari itu, jika ada orang mengingatkan kepada kita, pastikan kita akan memberikan satu kebanghargaan kepada orang tersebut, biarpun hanya dengan panjatan-panjatan doa seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah imra'an ahdali uyubi. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.